mengantar mesej yang jelas kepada Tun Selangor, kepada Putrajaya. Tuan-tuan, pakai harta harapan, kononnya atas nama perpaduan, sebenarnya hampa bohong. Hampa berbohong tentang perpaduan hampa. Hampa berbohong tentang keupayaan hampa. Hampa berbohong tentang ucapan-ucapan lama yang muluk-muluk tentang perjuangan ini. Kononnya nak turunkan harga minyak, nak hapuskan tol, nak hapuskan PTPTN, macam-macam hampa nak buat, nak turunkan tarif TNB. Semua hampa janji, semua itu bohong belaka. Betul tak? Kita dah faham lah. Semua orang Kuala Kubu baru faham lah. Inilah mesej yang kita nak sampaikan. Pembohongan Pakatan Harapan atas nama Kerajaan Perpaduan ini telah berakhir dan permulaan satu dimensi baru politik negara Malaysia akan digagaskan di Kuala Kubu baru. Kita nobatkan saudara Khairul jadi adun Kuala Kubu baru 11 Mei. Keluar beramai-ramai. Jangan berkecuali Melayu, Cina, India, semua pemudi Kuala Kubu baru keluar undi Perikatan Nasional. Boleh? Boleh. Tuan sekalian, selesai kerja kita. Tapi awas, dalam beberapa hari sebelum sampai tempoh pengundian, akan datang gula-gula. Ada datang macam-macam. Tadi pun ada gula-gula. Katanya naik gaji 15%. Bila naik gaji, naiklah harga barang. Betul tak? Betul. Harga barang akan naik. Harga gaji naik, harga barang akan naik. Yang lebih bermakna, kalau gaji naik, harga barang tak naik. Betul? Tapi kita baca dah berita, akan ada kenaikan barangan tertentu akibat daripada pengumuman ini. Tuan-tuan sekalian, mungkinlah sehari dua lagi adalah orang rahmah ke apa, main jual beras. Pikul beras, tuan-tuan. Kalau dia jual murah, beli jangan tak beli. Tak usah kira. Dia jual 23 ringgit, kita belas. 20 pun, kita belas. Kalau orang main ubi kayu pun, kita belas. Itu kita punya. Dia akan main rasuah politik macam-macam. Dengan komen umum 5.2 juta. Kawan tu umum, kawan ni umum. Menteri Pertahanan main tengok apa? Quarter sangat tau. Main tengok semua. Semua main masalah ni. Itu bukan rasuah politik ke? Rasuah politik. Tapi oleh kerana yang buat tu depa. Dia persih. Kalau kita yang buat, kena tuan-tuan. Kena. Ini politik Malaysia. Apa yang mereka lawan dulu, sekarang semuanya mereka laksanakan. Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan sekalian, saya harap Kuala Kubu baru ini menjadi titik mula seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti siaran kita secara online, melalui TikTok, Facebook, apa-apa medsos sekalipun, sampaikan mesej ini ke seluruh negara. Tamatnya riwayat Pakatan Harapan plus BN atas nama Kerajaan Paduan yang berpura-pura itu bermula di Kuala Kubu baru ini. Tak ada tempoh, tak ada masa lagi boleh diberikan. Kerajaan kena tunduk kepada kehendak rakyat. Rakyat terpinga-pinga, hampa ni dok buat apa sebenarnya? Awak honeymoon lama sangat ni. Hampa buat apa? Menteri Pertanian, keterjaminan makanan, makanan dah tak terjamin, tak nak buat. Satu parti lingkup, dia Presiden Parti Amanah. Parti Amanah gagal sepenuhnya. Hanya jaga beras pun fit. Kurang inci. Ha? Alamak. Itu hak kecil. Tuan-tuan sekalian, saya harap inilah mesej yang kita nak sampaikan semua rakan-rakan pengundi di sini. Hari 11 bulan keluar awal petang di Selangor ni biasanya hujan. Mungkin kita akan ada halangan kalau kita keluar lambat. Jadi rakan-rakan pengundi di sini, tak kiralah Melayu, India, Cina yang sudah hilang kepercayaan kepada Pakatan Harapan ni, keluar mengundi 8 pagi, 7.30 pagi beratok siap dah. Pegang IC masing-masing, tunaikan tanggungjawab. Pukul 5 petang
Kita nak dengar berita semua pusat pengundian ditutup jam 8 malam. Kita akan ada satu adun baru, saudara Khairul Azhari. Ucap terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Minta maaf kalau ada kekasaran ucapan saya malam ini, ucapan ketua pengarah pilihan raya, bukanlah ucapan hentam kerajaan persekutuan, tapi hentam sebuah gerombolan yang menipu rakyat Malaysia pada pilihan raya yang lalu dengan janji-janji manis mereka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.